Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia harus berada di posisi 40 teratas. Saat ini peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih berada di tingkat ke-73. Jokowi menganggap hal ini tidak cukup karena sudah banyak negara-negara di ASEAN yang memberikan iklim ramah bisnis dan menjadi pesaing berat bagi Indonesia. Jokowi meminta prosedur izin bisnis dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari dan mengurus izin pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 54 hari. 73 itu masih nanggung. Saya minta di bawah 40. Tadi Pak Bahlil ngomong 50. Enak aja 50. Di bawah 40 itu baru. Karena pada saat ini posisi kita di ASEAN saja itu masih di ranking 6. Di ASEAN. Kita kalah dengan Singapura, ya. Kalah dengan Malaysia, ya.